Yang pakai sumber tenaga pada mobil. Ya kali reaktor nuklir ngeduar lah. Halo guys, balik lagi sama aku, Kilvi. Kali ini aku bakal main Who Wants to be Millionaire. Ini dulu tuh acara yang tren banget loh guys. Jadi dimana kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan gitu guys. Oke, gak perlu lama lagi, kita mulai sekarang guys. Anda setuju dengan ntar? Permainan ini didesain oleh Saxono Production dengan tujuan untuk refreshing dan menambah wawasan pengetahuan kita. Ingat, ini hanya permainan tanpa hadiah. Permainan di setiap bulan akan diupdate dengan tambahan pertanyaan. Biaya update cukup 10.000. Karena keras menggadakan tanpa seizin yang bersangkutan. Saxono Production. Oke, ya, Anda sudah kesepakatan ini. Yo, kita mulai aja, guys. Oke, yang tidak termasuk panca indera. Mulut. Sorry guys, agak loading bentar, agak lola aku. Woi, yakinlah, tentu saja itu pasti benar jawaban saya, tidak mungkin salah. Halo, untuk memberitakan waktu. Aloji. Oke, tapi TV bisa sih. Di pojok tuh ada, tapi kalau ada cara sih. Alat untuk memasang paku. Palu lah. Ini masih gampang guys. Belum harta. Ekspor para bendera Amerika Serikat merah putih biru kayaknya kayaknya ya guys nggak bener dah soalnya seingatku tuh ada merahnya putih sama birunya tuh udah kelihatan banget sih planet yang dekat dengan matahari Merkurius oke benar kita udah sampai yang aman guys jadi kita dapat sih dapat 1 juta aku pengen tahu kepintaranku tuh sampai berapa gitu guys. Mata uang negara Malaysia sering nonton Ipin-Ipin jadi tahu ringgit. Jadi ada manfaatnya juga sih. Tapi ya gitu. Lagu Bagimu Negeri diciptakan oleh Kusbini ya? Oh benar Kusbini, Kusbini. Rektikan aku guys, sudah boleh sulit ini. Senyawa utama yang ada dalam unsur spiritus. Waduh, alkohol bukan sih? Eh, jujur nih guys, aku bukan anak kimia. Pakai bantuan ya, pakai bantuan ya 50-50. Alkohol. Alkohol ternyata. Jujur nih aku nggak tahu kalau udah kimia guys. Soalnya aku terakhir dapat kimia itu SMP. Alat optik yang digunakan pada kapal selam. Kapal selam ya? Mikroskop? Teleskop? Periskop? Isotop? Periskop kayaknya ya? Please! Bener guys, bener guys. Oke, ini kita harus bener nih yang ke ronde 10. Ilmu yang mau pelajari segala aspek kehidupan mikroorganisme. Panjai. Saya bukan anak biologi. Oh, terakhir dapat biologi juga SMP guys. Jadi kita pakai apa? Mikrobiologi? Apa kita pakai bangunan? Aku takut salah loh, kita udah di sejauh ini. Kita pakai ini. Kita lihat hasil voting guys. Teret teret teret. Akah? Cepat woi. Oh, she? Mikologi? Oh, aku baru denger loh mikologi. Mikrobiologi. Kita main lagi guys, kita kalah guys. Jadi salah deh. Oke, yang diletakkan di pucuk kue ulang tahun adalah ya lilin lah, masa kita naruh sepatu gitu. Hadiah apalagi hancur kuenya gitu kan. Yang bukan kendaraan, komputer. Padahal tadi tuh harusnya aku jawab aja guys, nggak usah pakai bantuan gitu. Bantuannya sesat ternyata. Warna yang untuk menunjukkan temperatur yang panas, merah lah. Ketika melihat peta arah utara umumnya terdapat atas. EZ guys. Untuk menyatakan waktu menggunakan sistem 24 jam, maka pukul 9 sama dengan pukul 9. Eh, kok aku udah bacanya 9 sih? 21 tuh emang 9 sih.
Ada sudah sampai yang keamanan, Jay. Oke, sorry nih kayaknya voice-nya aku matiin gitu ya, guys ya, karena aku tuh takut kena copyright, guys. Negara yang termasuk dalam kawasan Eropa bagian utara adalah Belanda kayaknya ya. Kayaknya ya, guys. Swedia. Sumpah aku nggak tahu, eh. Ya bukan buah, tomat. Katanya tomat itu termasuk buah, kan? Dia tuh termasuk buah dan termasuk sayur katanya. Gak tahu sih. Yang memakan sumber tenaga pada mobil. Ya kali reaktor nuklir ngeduar lah. Ngeduar lah mobilnya sumpah. Duar gitu. Makan di waktu pagi dinamakan breakfast. Tapi kalau untuk aku itu snack, guys. Karena aku tuh gak biasa makan pagi. Aku tuh makannya jam 2-an atau jam 3 tuh aku baru makan nasi, guys. Berapa jumlah hari pada Januari? Januari 31. Jadi ada cara ngitung hari, guys. Ini Januari, ini Februari. Kalau dia dicekok ini berarti dia tanggalnya 30. Kalau dia digininya dia 31, guys. Itu aku diajarin waktu sekolah. Jenis bunga apa American Beauty? Tulip? Tulip apa rose? Tulip? Rose! Gini dong aku tuh kalau ragu, guys, itu salah gitu. Kita jadi yang ngulang. Alat tetap memutar CD ya, CD player. Ini kita udah ya lanjutkan. Binatang yang bisa terbang, wanjay. Burung lah. Kalau ada manusia, boleh juga. Perhiasan yang dipasang di jari namanya ya, cincin lah. Bahan untuk membuat popcorn, jagung, kedelai dan keledai itu aku kadang kebalik, guys. Mohon maaf nih. Berapa jumlah gubernur di Amerika Serikat? Ya kali, aku bukan orang Amerika kui. Gubernur. Gubernur ya. 25 kayaknya. Cek ternyata. Maksudku 50, guys. Wow, banyak banget ya. Kemanusiaan yang adil dan berada pada sila Pancasila yang kedua. Isi pikir dulu, guys. Oke, rajin pakai patah hemat mangkal sengsara sebenarnya sih. Bukan kaya, sengsara dulu baru kaya, guys. Kayaknya di akhir sih. Perhiasan yang dipasang di tangan. Di tangan, what do you mean? Di tangan, di pergelangan tangan kah? Apa di jari tangan? Bilang kayaknya. Tolong Anda memberikan saya pertanyaan yang lebih detail. Hanyai. Dalam 1 tahun ada berapa bulan? Wah, 12. Kalau 13 itu gajinya. Ya kan? Bener kan? Oke. Salah satu agen Amerika ATF huruf F di sini adalah singkatan dari agen. Agen Federal Forensic. Federal. Firearm. Api, api am tuh bahu ya kayaknya ya. Bahu api? Enggak tahu. Siapa yang hidungnya tambah panjang di saat berbohong? Pinocchio. Kalau Donald Duck nggak lucu, hidungnya panjang. Kalau Mickey Mouse sudah panjang, kasihan. Huruf terakhir dalam alfabet Z. Berikut lagu daerah Jawa Tengah kecuali Manuk Dadali. Aku nggak tahu lagu Jawa Tengah, weh, aku orang Bali. Manuk tuh kalau nggak salah ayam jantan ya, guys, kalau di Bali. Binatang apa yang digunakan sebagai simbol dalam majalah Playboy? Kelinci. Aku nggak tahu asal-usulnya kenapa kelinci, guys. Nggak tahu juga sih. Oke, kita lanjut, guys. Apa nama anjing dalam Garfield? Odie. Wow, ini sampai kartun juga masuk, guys. Aku nih jarang nonton film. Hak dan kewajiban untuk bela negara tertuang pada pasal... Oh my God. Hak dan kewajiban warga negara pasal 27 apa 29? 27 30. Sumpah guys, aku gak mau pasal. Aku bukan ada hukum. Kalau aku ada hukum sih aku tahu. Pada traffic light warna apa yang menunjukkan boleh melintas satu jalan? Ijo. Jujur nih guys, aku tuh udah lupa masalah pasal. Karena aku itu udah lulus terakhir kali dapat PKN itu 2016. Sekarang 2020 udah 4 tahun, guys. Ingatanku kereset. Jumlah sisi pada segitiga, ya tiga lah. Tapi juga segitiga gitu. Kalau empat itu segi empat, kalau dua tuh segi dua. Aku gak pernah denger segi dua sih, guys. Pencipta lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman. Ini gak mungkin aku gak tahu, guys. Ini terkenal banget lagunya dan lagu negara kita. Apa warna tipikal untuk alien? Ijo.
gak tau kenapa hijau ya. Hijau kan, oh iya, kenapa warna alien hijau gitu guys. Kalau hijau itu kan artinya kayak sesuatu yang selamat gitu, gak tau sih. Term yang umum dipakai untuk menyebut ruangan dalam kapal, deck, kabin. Oh kabin kah? Deck tuh apa ya? Maaf nih guys, aku orang kudet guys. Jumlah berapa jumlah telur dan satu lusin 12. Kalau saya dikasih itu gitu kan saya demen guys. Tapi kalau dikasih something yang berteori saya tidak terlalu. Kemana kamu pergi jika ingin naik pesawat? Bandara. Berapa jumlah lubang untuk biliar? Kayaknya 6 ya, saya nggak pernah main biliar guys. Oh bener, seingatku 6 soalnya. Di atas, bawah, sama tengah. Tapi kali 2. Berapa derajat segitu? Berapa derajat sudut segitiga sama sisi? 45. Eh, 60 ya? Aku lupa, guys. Berapa hari dalam seminggu? 7 hari. 45. 60 ya? 60. Oh iya, 60. Hari Natal jatuh pada tanggal 25 Desember nih, kalau nggak tahu maka terlaluan sih, sumpah. Oke, lanjutkan. Berapa jumlah pemain tim sepak bola? Anjay, saya nggak main sepak bola. Walaupun aku main Super Soccer, aku nggak ngitung pemainnya. Kayaknya 11 gitu. Oh, benar. Oke, ini bakal jadi yang terakhir, guys. Oke, kita lihat. Rumus molekul air. CO2 itu karbon dioksida. H2O kayak ya. H2O. Oh bener, hidrogen kalau nggak salah ya, H2O tuh ya guys. Ini masih inget sih dikit. Sistem sprinkle adalah proteksi gedung atas bangunan terhadap sprinkle. Sprinkle itu kayaknya cahaya ya. Oke, kita pakai 50-50. Angin apa kebakaran? Kebakaran kayaknya ya guys. Oh bener. Bener guys, kebakaran. Sprinkle tuh apa ya? Please yang gampang dong. Ini termasuk angkutan umum milik negara. Sada Bakti, Jasara Harja, Perumka Mandala. Kalau di Bali sih Mandala. Tapi nggak tahu kalau di luar Bali. Jasara Harja aku juga sering dengar. Tapi Jasara Harja itu apa ya? Mandala, Jasara Harja. Jasara Harja deh guys. Perumka, perangkutan umum kabupaten. Gak tau guys, beneran ya aku gak tau guys. Kalau di Bali itu angkutan umum milik Bali sih, bukan milik negara. Namanya itu Bali Mandara kalau gak salah. Kayaknya kita coba lagi satu kali ya guys, ketagihan aku. Sorry ini bukan, gak jadi yang terakhir tadi. Berapa jumlah kaki ikan? Wanjay. Ikan punya kaki ya, dia punya sirip sih. Tidak ada kakinya deh. Lambang lagu Gambang Suling. Lagu Gambang Suling dari mana kuy? Aku nggak tahu lagu ini. Oke, kita coba aja Jawa Barat guys. Jawa Tengah ternyata. Gagal taruhan saya guys. Jujur aku nggak tahu kalau lagu-lagu daerah Jawa gitu guys. Karena aku tuh di daerah Bali. Nggak tahu lagu Jawa. Nggak terlalu tahu banyak kecuali lagu yang ngetren. Yang gagak itu bukan lagu Jawa ya? Gak tau sih. Oke guys, sekian menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan ternyata aku tuh paling tinggi cuma sampai stick 9, gak nyampe 10 gitu loh guys. Sedih banget. Oke guys, see you next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.